Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ووالاه أما بعد ويا عباد الله أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين مجلس جمعة رحمكم الله Pada pada kesempatan di hari yang mulia, hari yang penuh berkah dan rahmat dari Allah, dan kita berada di tempat yang mulia, tempat yang penuh berkah dari Allah, mari kita bersama-sama berupaya berikhtiar semua tenaga kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa dan adyan intisarul awami wajibinahun nawai menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah sekaligus juga menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua kewajiban itu tidak lain adalah merupakan bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu dari kewajiban itu adalah kita hari ini, saat ini melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah di Masjid Raya Darussalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari-hari terakhir ini kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak? Di era modern sekarang ini masih ada penjajahan terhadap bangsa dan negara yang sudah merdeka, yakni negara Palestina. Padahal menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan itu juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Sejak tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, perang antara tentara Israel dan tentara Hamas Palestina kembali berbuat dan memakan banyak korban, baik yang syahid maupun yang luka-luka. Penyebab utamanya tidak lain adalah karena penjajahan tersebut. Karena kaum Zionis Israel dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyatnya yang ada di sana, khususnya di Jalur Gaza. Zionis Israel dan para pendukungnya melakukan serangan demi serangan sampai menyasar kepada rakyat yang tidak berdosa.
Ribuan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Lebih dari itu, ketidakadilan terus ditampakkan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang tidak menggunakan hak vetonya dalam membela bangsa Palestina. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sebagai umat Islam tentu kita mencintai dan membela Palestina yang tertindas oleh kezaliman tentara Israel. Palestina bukanlah negara biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati kaum muslimin di seluruh dunia. Ada beberapa alasan kenapa kita harus mencintai dan membela bangsa Palestina. Yang pertama, di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, tempat suci umat Islam, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram, dibangun pertama kali oleh Nabi Allah Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Alasan yang kedua, karena Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis Palestina pernah menjadi kiblat sholat selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian alasan yang ketiga, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allazi barakna hawlahu, yang Allah berkati di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan. Tanda-tanda kekuasaan kami ya Allah. Innallaha innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itulah alasan yang ketiga, Masjidil Aqsa sebagai salah satu tempat yang suci dan tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwisata ke sana, untuk mengunjungi ke sana. Selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta juga Masjid Al-Aqsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian alasan yang keempat, Palestina adalah bagian dari tanah Nabi Syam yang didoakan mendapatkan keberkahan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah negeri Syam dan juga negeri Yaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian alasan yang kelima, negara Palestina adalah salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda pada tahun 1945. Tentu ini Indonesia berhutang budi kepada bangsa Palestina
yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Ma'asyarah muslimin rahimahullah, dalam catatan sejarah Islam pernah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, seorang ulama dan pimpinan perang yang adil, didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina. Pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ketika ini membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam, ukhuwah Islamiyah, dalam satu ikatan akidah yang benar, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun juga. Itulah pentingnya ukhuwah Islam. Itulah pentingnya kesatuan akidah. Akhina fillah, saudara kita dalam hubungan dengan akidah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sama, yang sebagian ada yang luka, sebagian ada yang meninggal, ada yang rumahnya hancur. Yang pertama, kita menyerukan perlunya persatuan ukhuwah Islamnya di dalam negeri Palestina sendiri antara faksi atau kelompok Hamas dan kelompok Fatah dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kemudian menyatukan ukhuwah Islamnya antara bangsa-bangsa Arab yang muslim untuk melawan kezaliman dan ketidakadilan di dunia ini, khususnya di negeri Palestina. Kemudian yang kedua, kita beri bantuan doa untuk bangsa dan rakyat Palestina, karena doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita doakan agar bangsa Palestina dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersatu. Kita doakan juga ukhuwah Islamnya agar umat Islam dan mereka supaya diberikan kesabaran, kekuatan untuk melawan para penjajah bangsa-bangsa yang lain. Kemudian yang ketiga, lewat media sosial kita bantu menyebarkan berita yang benar, berita yang betul, berita yang bermanfaat terkait dengan berita perang antara Palestina dan Israel. Check and recheck terhadap berita tersebut sangatlah penting. Apalagi kalau berita itu datangnya dari orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, yang sengaja ingin adu domba. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lewat media sosial kita bantu menyebarkan seruan dan himbauan dari ormas-ormas Islam Indonesia yang moderat, seperti dari himbauan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan juga Muhammadiyah, agar masyarakat mengetahui kejadian yang sebenarnya dan menyikapinya dengan arif, bijak, dan tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan dana untuk rakyat dan bangsa Palestina yang sedang kelaparan dan sakit di pengungsian, serta tidak ada lagi rumah yang mereka tinggali.
saja dengan kemampuan kita masing-masing, dan berikan kepada lembaga yang resmi, lembaga yang akuntabel, lembaga yang diakui oleh pemerintah dan diakui juga oleh kedutaan besar Palestina. Itulah yang dapat kita harapkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina semampu kita, mulai dari berdoa, donasi sesuai dengan kemampuan kita, dan juga yang lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat aku sampaikan pada Jumat kali ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa idza qira'tu al-Qur'an fastami'u lahu wa anshidu bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ آيَاتٍ وَذِكْرٍ حَكِيمٍ. وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفقد وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عباده سيدنا ومولانا محمد وأنقل لصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قريبا، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الخير الفاتحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين خصوصا في فلسطين واحفظ من قتل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين ودمر أعداء الدين خصوصا اليهود ومن تابعهم وآلاهم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا الفرح
Allahumma ij'al hadha al-balad Indonesia aminan wa inna qura'an wa sa'ir bilad al-muslimina 'ammatan rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Inna Allah ya'mur al-'adl wal-ihsan ila al-qurba wal ma'ruf wal-fahsha wal munkar wal baghy ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru Allaha al-'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi rabbikum wa ladhkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.